7. Oke. Nomor 7, Pak ya. Jarak aman saat beriringan dengan double trailer atau doli adalah 100 meter. Benar atau salah? Oke, oke. 1 1 1. Jawabannya Mas Alfian? Oke, jawabannya benar, Pak ya. Oke. Salah. Salah. Mundur. Ya. Mundur. Merapat, Mas. Oke, merapat. Lanjut Mas Alfian yang ke-8. Oke. Bulan K3 diperingati setiap tanggal 12 Januari sampai 11 Februari setiap tahunnya. Benar atau salah? Ayo, ayo. Ayo, anak. Oke, tahan ya. Itu yang tinggi itu jawabannya apa? Tangannya enggak punya satu ke tangannya. Oke. Kok loyo? Oke. Jawabannya Mas Alfian? Oke, ya. Jawabannya salah, Pak ya. Oke. Benar, 12 Januari. Jawabannya salah. Salah. Makin merapat ya, Pak ya. Yang emang iya ini yang sang juara, calon juara merapat. Oke, makin sedikit. Inilah teman-teman orang-orang pilihan ya. Oke, jangan sampai melirik ya. Kita makin sedikit makin kelihatan. Oke, selanjutnya Mas Alfian. Oke, nomor 9 ya. Saat kondisi emergensi, channel radio yang kita pilih adalah channel dispatch. Benar atau salah? Oke, tahan. Jawabannya Mas Alfian? Oke, jawabannya adalah salah, Pak ya. Harus. Oke, Mas Guru. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 orang. Ya, siap. Lanjut Mas Alfian ke 10. Oke, jika sebuah pekerjaan tidak tercover dalam SOP atau IKA, maka harus dibuat CSA. Kepanjangan CSA adalah Job Surveillance Analysis. Benar atau salah? Oke. Jawaban aslinya Mas Alfian? Jawabannya adalah salah ya. Yang benar. Safety Analysis. Oke. Makin merapat. Ayo makin merapat. Ayo, selanjutnya nomor ke-11 Mas Alfian. Lanjutkan. Siapa yang mau jadi juara? Sayalah sang juara. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Gampang ini, Pak. P2H adalah singkatan dari program perawatan harian. Benar atau salah? Udah. Oke, tidak boleh. Jawabannya, Ayu, jawabannya apa? Oke, Mas Alfian. Oke, jawabannya ya, P2H singkatan dari program perawatan harian adalah salah ya, yang benar salah. Program pemeriksaan harian. Oke. Merapat. Sini. Dekat Mbak Mayang loh ini, Mbak Mayang ini prima donanya, bidadariku ini loh. Ayo, ya. Prima donanya Madani Talatan Nusantara set DCP 052 ya. Fotonya ada di mana-mana. Mas Ersanta ikutan? Dipikir aku ikutan. Oke, selanjutnya. Gini aja, satu baris. Biar enak. Ayo, satu baris ini. Nah, biar tidak ada lirik-lirik matanya. Oke. Lanjut Mas Alfian pertanyaannya. Nomor 12, Pak ya. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Benar atau salah? Oke. Jangan lambat, Mas. Kok loyo. Semangat. Besok ke kamarku ya, biar saya kasih vitamin ya. Mas Agus kasih vitamin tuh ya, pojok ini. Loyo. Ayo Mas Alfian. Oke, ya. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Jawabannya benar ya. Oh, masih bertahan. 1, 2, 3, 7 orang. Ya, masih 7 orang. Jangan loyo-loyo banget, Mas. Ya. Aduh, masih frame 1 sampai belum frame 2 ya. Aduh, ini mayan loh ini. Sama-sama bujangan. Mayan juga masih cari, ya. Oke, Mas Alfian, selanjutnya. Oke, ya, nomor 13. Ya, disimak, Pak ya. Dalam sebuah insiden ada yang disebut dengan saksi langsung.
yaitu orang yang tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melihat secara langsung insiden, namun dapat dimintai keterangan terkait insiden tersebut seperti pengawas, trainer ahli dan ahli, trainer dan ahli, benar atau salah? Disimak pertanyaannya, disimak, disimak. Oke, clear ya, clear. Oke, Mas, silakan. Oke ya, jadi jawabannya adalah salah, Pak ya. Jadi saksi langsung yaitu orang yang berada langsung ya di lokasi kejadian. Tinggal enam. Yang diambil juaranya berapa, Mas Alfian? Ada berdua ya. Berapa? Oh, cuma berdua, ya.